Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tayong. Di kesempatan ini saya akan menyemai beberapa jenis sayuran bosku ya. Dan karena di tanaman sayuran di belakang rumah saya sudah banyak yang panen ya, atau yang kosong. Nah, seperti ini ya di sini. Ini kemarin baru saya tanam sawi samhong ya, tapi ada kendala di tikus ya, jadi agak jarang. Dan di sana saya tanam pakcoy, di sebelah sana itu saya tanam selada, dan alhamdulillah sudah panen. Jadi ini saya akan menyemainya kembali bosku ya, untuk berkelangsungan tumbuh ya, atau kita nanti ada stok lagi untuk menanam sayuran dan konsumsi sendiri, dan untuk dikonsumsi sendiri bosku ya. Di sini saya sudah menyiapkan media semai ya, dan di sini saya ini ada pakcoy. Saya belinya juga ngeteng ya bosku ya, di online juga banyak ya. Di sini ada pakcoy, dan nanti ini ada apa namanya, paprika ya. Paprika ini kita, atau saya ini menyemai apa, untuk bibitnya ini saya ambil dari tanaman saya sendiri ya, yang kemarin saya sempat menanamnya hanya satu pohon dan berbuah dua buah ya paprikanya ya. Nah, di sini sudah tanpa kering, nanti saya akan coba semai kembali ya, mudah-mudahan berhasil. Dan di sini saya akan menanam juga apa namanya, sawi, karena sawi ini sangat disukai oleh keluarga saya, jadi saya selalu menanamnya untuk dikonsumsi sendiri. Ada pakcoy, ada sawi, dan nanti mungkin ada beberapa tanaman lagi ya bosku ya. Jadi langsung saja kita semai ya. Ini saya menggunakan tray ya. Nah, jadi dan nanti saya akan memindah tanamkan atau memindah tanam tanaman cabe. Gak tahu saya jenisnya apa, tapi buahnya itu bulat. Maksudnya itu bulat lonjong bosku, tapi besar. Itu yang, dan konon katanya mah apa sih ya, saya lupa itu. Pokoknya nanti saya akan pindah tanam ya bosku ya. Karena saya tidak punya tanaman cabai rawit ya khususnya ya. Kalau untuk cabai merah alhamdulillah sudah tampak berbuah di sana bosku ya. Itu ya, itu buahnya sangat lebat juga ya, mungkin tidak kelihatan dari sini, masih hijau-hijau sih. Nah, kita fokus dulu ke sini aja bosku ya, kita semai aja dulu. Ini saya menanam pakcoy yang manfaatkan lahan sempit di belakang rumah untuk menanam sayuran yang mudah-mudah saja bosku, untuk dikonsumsi sendiri ya, jangan yang tanaman yang susah-susah. Yang mudah, yang cepat panen, itu intinya bosku. Jadi cepat kita konsumsi. Di sini nah, nanti kita lanjutkan bosku ya, kita apa namanya, pindah tanamkan tanaman cabai rawit aja dulu ya bosku ya. Oke bosku ya, kita pindah tanam tanaman cabai rawit. Ini saya sudah ada bibitnya. Nah, seperti ini bosku ya. Ini di umur 20 hari lebih ini bosku. Nah, kita coba tanam ya.
Ini tuh buahnya sebesar-besar jempol gini, bosku. Gendut-gendut. Saya gak tahu namanya. Ini juga dapat dikasih ya untuk buahnya. Jadi saya semai. Alhamdulillah berhasil. Oke, bosku ya. Langsung saja yang di media yang telah saya sediakan ini hanya tanah campur sekam dan pupuk kompos ya. Ini ada 4 pohon, bosku. Satu pohonnya sudah ada di sana nanti. Mohon maaf agak ribet, bosku ya, karena sendiri ya. Nah, setelah ini lalu kita siram aja, bosku. Kita siram menggunakan air biasa. Supaya cepat akarnya beradaptasi. Habis ya, nanti kita pindah ke tempat yang agak terang ya. Kita pindahkan dulu, bosku ya. Kita pindahkan ke tempat sebelah sana ya. Nah, seperti ini, bosku ya. Kita pindahkan di sini dulu. Dan karena di sini agak sedikit teduh ya, tidak terlalu panas sinar mataharinya. Kalau sudah lilir atau sudah adaptasi, baru kita ke cahaya sinar matahari langsung aja, bosku ya. Nanti ya, kita tunggu lilir dulu ya. Bosku ya, semoga berhasil untuk tanaman cabai saya ini. Cabai gendut atau cabai apa itu saya lupa sih namanya. Pokoknya mudah-mudahan berhasil ya, bosku ya. Bosku ya. Dan di sini semainya mudah-mudahan berhasil juga. Nanti kita pindah tanam. Kalau pindah tanam nanti saya akan videokan lagi ya, apa-apa yang saya tanam ya, dan apa-apa yang saya semai. Sini udah ada tanaman cabai yang sudah besar-besar ya, dan di sana juga nih, ini tanaman cabainya sangat lebat, bosku, buahnya ya. Bisa dilihat ya. Sangat rimbun. Mungkin masih ijo-ijo ya. Sangat rimbun, bosku. Oke, bosku. Semoga berhasil untuk tanaman cabai saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.